hingga bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan beliau dan akhir kala kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada masalah yakin dan tawakal. Silakan dilihat bukunya kalau buku versi ini halaman 101. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, yakin itu merupakan ruh. Di yakin dalam iman itu seperti ruh dalam jasad manusia. Kalau yakin ini tidak ada, maka ruhnya tidak ada. Dalam beramal begitu. Kalau seandainya keyakinan itu tidak muncul, tidak ada, maka ruh dari amal kita itu tidak terasa. Maka karena itu orang akan berlomba-lomba untuk menanamkan keyakinan di dalam hatinya. Karena semakin yakin, maka amalan kita itu akan semakin punya ruh, punya rasa. Jadi yakin ini adalah sesuatu yang harus dipelajari dan ditingkatkan. Makanya para ulama membagi yakin ini. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya mungkin semua kita sudah belajar tentang ini. Ilmu yakin itu artinya keyakinan yang didasarkan kepada pengetahuan. Contoh konkretnya kira-kira ya, kalau ada orang memberitahu kita bahwa di kamar mandi itu ada air, maka itu namanya baru ilmu yakin. Kita tahu disebabkan diberitahu oleh orang lain. Lalu kita pergi ke kamar mandi, kita melihat bahwa ternyata di sana ada air. Maka itu namanya adalah ainul yakin. Keyakinan yang didasarkan karena kita sudah melihat sendiri di sana bahwa ada air. Lalu kita pegang, kita rasa air tersebut, maka di situ muncul hakul yakin. Benar-benar yakin bahwa ini adalah air. Itu tingkat-tingkatan keyakinan. Dan tingkatan keyakinan itu harus kita tingkatkan terus levelnya. Dari level ilmu yakin ke ainul yakin, lalu muncul hakul yakin. Bisa, bisa. Lalu kenapa ya, Imam An-Nawawi menyandingkan antara yakin dan tawakal di dalam pembahasan dalam Riyadush Shalihin ini? Alasannya adalah karena yakin itu akan memunculkan tawakal. Jadi tawakal itu adalah hasil dari keyakinan kita. Semakin yakin kepada Allah, maka semakin tawakal seseorang kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan, menyandarkan hati, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
setelah berusaha, setelah berikhtiar, apapun hasilnya kita berikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal, menyerahkan diri, menyerahkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang semakin yakin, maka dia akan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita belum masuk ya ke pembacaan hadis-hadisnya atau ayatnya. Sebelum dimulai, saya ingin menceritakan sebuah kisah dulu, biar kita terpancing antara keyakinan dan tawakal kita. Kisah ini ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nuruz Zalam Syarah Malhumah Idatul Awam. Jadi dalam kitab itu Imam Nawawi menceritakan bahwa dulu Nabi Musa alaihi salam itu pernah sakit gigi. Pernah sakit gigi. Ketika Nabi Musa sakit gigi, sakit gigi yang tidak tertahankan, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa kira-kira obat yang harus saya lakukan sehingga sakit gigi ini sembuh?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Musa, ambil daun-daunan itu, taruh di gigimu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melakukan itu, pergi mencari daun-daun kayu yang sudah diperintahkan oleh Allah, kemudian dialunkan, kemudian ditaruh di gigi Nabi Musa, dan sembuh, langsung sembuh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, sekitar di waktunya tidak ditentukan, tetapi kira-kira tidak lama, Nabi Musa sakit gigi kembali. Tanpa lagi meminta kepada Allah, ia langsung pergi mencari daun-daunan itu, kemudian ditaruh di giginya yang sakit, tapi tidak sembuh. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah menaruh dan daunan yang dulu pernah Engkau sampaikan bahwa itu adalah obat sakit gigi." Lalu Allah menjawab, apa kata Allah? "Wahai Musa, yang menyembuhkan bukanlah daun-daunan itu, tetapi Aku." Nah, dari kisah ini kita mempelajari bahwa sesuatu kalau disandarkan kepada Allah, maka ia berhasil. Tapi kalau kita menyandarkan kepada sesuatu selain Allah, maka ia tidak akan berhasil, walaupun itu pernah diperintahkan oleh Allah. Jadi kita pergi berobat ke dokter, itu adalah ikhtiar kita. Dan yang pasti harus kita yakini, bahwa yang menyembuhkan bukanlah dokter, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan bukan daun-daunan, yang menyembuhkan adalah Allah, walaupun Allah yang menyuruh untuk, pernah menyuruh untuk memakaikan obat dengan daun-daunan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita yakin, semakin kita tawakal, semakin kita menyerahkan urusan kita, semakin kita memahami bahwa tidak ada yang memberikan mudarat, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadush Shalihin. Buka halaman 101.
Dimulai dengan surat Al-Ahzab ayat 22. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tak kala orang-orang muslim, orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, ini dalam surat Al-Ahzab ya, berbicara tentang perang. Jadi ketika orang Quraisy sudah berkumpul untuk memerangi orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin melihat mereka, rombongannya sangat luar biasa. Ini sebagian menceritakan bahwa tentang peristiwa perang Badar. Coba bayangkan, kita 300 orang, nggak sampai, ada yang mengatakan 300 lebih sedikit, berhadapan dengan 1000 orang lebih. Istilahnya 3 lawan 10. Mungkin tidak. Tapi apa? Ya. Orang mukmin itu karena dia sudah menyerahkan segala urusannya, yakin, ia sebenar-benar yakin bahwa Allah yang menolong. Sesuatu yang tidak mungkin justru menambah keimanan. Sesuatu yang menurut akal manusia tidak mungkin justru itu menambah tawakal kita kepada Allah. Apa kata orang mukmin? Ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan benarlah apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Yakin mereka sebenar-benar yakin bahwa akan diberikan kemenangan. Maka karena itu justru hal itu menambah wa ma zadahum illa imana wa taslima. Itu justru menambah keimanan dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu, tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kisah ini kita memahami bahwa semakin yakin mereka justru pulang dengan kemenangan dalam perang Badar. Yakin bahwa Allah akan membantu, yakin bahwa Allah akan menolong. Oke, lanjut surat berikutnya, surat Al-Imran ayat 173. Wa qala ta'ala allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ini sama kisahnya. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, alladzina qala lahum an-nas, yang orang-orang itu mengatakan inna an-nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk kamu. Ketika mereka sudah berkumpul, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana, orang-orang mukmin itu justru bertambah keimanan mereka, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini kata-kata yang harus sering kita ucapkan, kata-kata yang harus terus muncul di dalam hati kita untuk menambah keyakinan dan tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita dan sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalau kita ingin menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering ucapkan kata-kata ini. Kalau kita ingin lebih menambah keyakinan dan tawakal kepada Allah, sering-sering ucapkan kata-kata ini. Hasbunallah
wa ni'mah. Lalu apa yang terjadi? Fangqalabu bi ni'matin min Allah. Mereka kembali dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kemenangan. Wa fadlin lam yamsastum su, bahkan mereka mendapatkan karunia yang mereka tidak sedikit pun ditimpa oleh keburukan. Kenapa? Wattabau ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Mereka mencari keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini masih cerita tentang perang Badar. Wa qala ta'ala, selanjutnya surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang maha hidup dan yang tidak pernah mati. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka serahkanlah segala urusan kita kepada-Nya. Apapun urusan kita, tidak ada yang besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surat Ali Imran. Dan kepada Allah lah bertawakal, berserah diri orang-orang yang mukmin. Kalau kita merasa beriman, maka serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupkannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ujungnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Tapi tentu tawakal ini harus disertai dengan ikhtiar. Ya. Apa ikhtiar kita? Kalau hari ini menjaga diri dari corona, biar nggak kena corona, pakai masker. Keluar pakai masker. Jaga kontak kita dengan orang lain. Jaga jarak. Itu namanya ikhtiar. Tapi kena nggak kena, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ikhtiar lalu kita kena, maka tidak ada lagi masalah kita. Kita sudah selesai. Tugas kita hanya berikhtiar. Ya. Segalanya setelahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membangun keyakinan itu, maka insya Allah kita enggak akan kena. Kalau kita benar-benar yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak akan kena. Baik, ini hadisnya banyak kalau saya tidak salah. Ada 11 hadis. Kita baca satu-satu. Hadis pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Fa'araitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ruhain wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan wa nabiyya laysa ma'ahu ahad izrufi ali sawad al-azim fa zanantu annakum ummati fa qila li hadha Musa wa qawmu walakin zur ila al-ufuq wa nazartu fa idha sawad al-azim fa qila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa idha sawad al-azim فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نفض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين سهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا الإسلام فلم يشركوا بالله وذكر أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
فقام القاس بن مخسم فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال سراقك بهم قاسا. Hadis ini bercerita tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kulihat, kata Nabi, ada seorang nabi yang disertai dengan serombongan kecil. Ada juga nabi yang disertai cuma dengan 2-3 orang pengikut. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Lalu ada sekelompok rombongan yang cukup besar. Aku kira itu adalah umatku. Lalu tetapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa dan kaumnya. Lihatlah ke ufuk sana, ke pojok sana, ufuk kaca yang pojok, ke pojok sebelah sana. Maka Nabi pun melihat ke sana. Di sana ada rombongan yang lebih besar lagi. Lalu kemudian dikatakan kepadaku, lihat lagi ke ufuk yang sebelah sana, ke pojok yang sebelah sana. Aku lihat lagi ke pojok yang sebelah sana itu, ternyata di sana lebih besar lagi. Maka kemudian dikatakan kepadaku, itulah umatmu yang di dalamnya terdapat 70.000 orang yang masuk surga dengan hisab, tanpa hisab, wala azab, dan tanpa azab. Kemudian setelah melihat itu, Rasulullah masuk ke rumahnya. Rasulullah masuk ke rumahnya. Kemudian orang-orang ketika Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat istilahnya ngobrol-ngobrol lah, siapalah mereka itu yang bisa masuk surga tanpa hisab yang 70.000 orang itu, kira-kira siapa gitu. Mereka berbicara, mungkin mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Karena sahabat itu kan rata-rata tidak ada yang lahir dalam keadaan Islam. Mereka inilah kira-kira. Maka kemudian karena banyak penafsiran begitu, Rasulullah keluar dari kamar. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian omongin? Kemudian mereka ceritakan, siapakah mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang 70.000 itu siapa mereka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, mereka humul ladzina la yarkuna wa la yastaqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjampi dan tidak minta dijampi. Tidak meramal dan tidak pula mau diramal. Mereka menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tuh, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab yang 70.000 itu. Bertawakal kepada Allah. Nggak mau ada urusan jampi-jampi, nggak mau ada urusan ramal-meramal. Dan sebagian kita hari ini takut dagangannya tidak laku, akhirnya bertiga tidak hanya itu, minta diramal, bagaimana kalau saya begini, kalau saya begini. Orang-orang yang hanya menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mereka lah yang masuk surga bighairi hisab wala asab. Jadi masuk surga tanpa dihisab dan tanpa mendapatkan azab sedikit. Maka kemudian Ukasa bin Musin, di salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup sangat terkenal, ya, kata Ustazah, "Udu'ani
Qudullah wa ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, jadikan aku salah satu dari mereka. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu bagian dari mereka. Lalu ada lagi seorang laki-laki yang berdiri, sahabat Rasul. Qudullah wa ayyaj'alani minhum, jadikan aku bagian dari mereka. Maka kemudian Rasulullah juga mengatakan, sabab wa kami awta, kamu sama dengan. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang 70 ribu. Masuk surga bighairi hisab wal 'adab. Oke, hadis berikutnya. Abu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani hatta al-hayyu alladhi la yamut wal jinn wal insu yamutun." Ini doa. Doa agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa doa ini dihafalin. Doa ini dihafalin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani anta hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamut. Ini sama kayak doa salat duha. Ya. Apa Allahumma inna duha duha'uka. Ya, sama ada kemirip-miripannya. Artinya, Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu saya berserah diri. Wa bika amantu, kepadamu kami aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamu lah aku berjuang. Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung kepadamu, kepada kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Antu billahi, yang aku memohon kepadamu supaya Engkau tidak menyesatkan diriku. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau lah yang maha hidup yang tidak pernah mati. Wal jin wal insu yamutun, padahal jin dan manusia semuanya mati. Jadi doa ini kalau bisa dihafal. Hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ayna qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bila ulqiya finnar. Nah, hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang harus tadi saya sampaikan, harus sering-sering kita baca. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim yang ketika dilemparkan ke dalam api. Ketika dilemparkan ke dalam api, kisah ini kita tahu semua ya. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ya. Maka kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hadis yang lain, karena akhir qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kana ulqiya fi an-nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada kata-kata, ada yang mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan riwayat yang lain mengatakan kata terakhir Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maknanya sama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang menjadi penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Jadi apapun urusan kita harus sering-sering kita ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu.
Kata Rasulullah, akan masuk surga orang-orang yang mempunyai hati pendirian seperti pendiriannya saya, buruk. Hatinya buruk, tawakalnya buruk. Hadis yang keempat ini berhubungan dengan hadis yang keenam. Coba lihat hadis yang keenam. Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr wa tawdu isam khimasan wa turu wa taru bi ta'ana." Hadis dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau kalian semua bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, kalian akan diberi rezeki oleh Allah sama seperti Allah memberi rezeki burung. Taudu hisaman, burung keluar pada waktu pagi, hisaman dalam keadaan lapar, wa taruhu bi ta'ana, dan kembali dalam keadaan kenyang." Kalau kita benar-benar tawakal, haqqa tawakkuli, kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah la razaqakum, Allah yang akan memberi kita rezeki. Maka sebagian ulama mengatakan, semakin seseorang bertawakal, semakin seseorang yakin kepada Allah, maka ya, rezekinya akan makin banyak. Kebiasaan kita menyandarkan urusan kita bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia. Banyak di antara kita yang hari ini takut dipecat gara-gara sholat duha. Banyak di antara kita yang hari ini tidak mau sholat subuh berjamaah karena ingin cepat datang ke kantor. Kita lebih menyerahkan urusan kita kepada manajer, kepada pimpinan perusahaan, lebih takut kita kepada mereka daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya tugas kita hanya usaha, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Lihat guru, dia tidak pernah nanam padi, tidak pernah nanam jamu, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Tapi ketika dia keluar dalam keadaan lapar, Allah pulangkan dia dalam keadaan kenyang. Bahkan dia tidak pernah tahu di mana ada pohon yang berbuah, tapi Allah gerakkan mereka untuk pergi ke sana dan balik dalam keadaan kenyang. Inilah yang sebenarnya tawakal. Baik, lanjut hadis yang kelima. Kalau penjelasannya panjang dan kita selesai. Hadis yang kelima, an Jabir radhiyallahu anhu, annahu ghadaba Nabi sallallahu alaihi wasallam qibla Badar. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu qadrakat min qailan fi wadin kathir ridha. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nasu yastazidduna bis sajad. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السبورة فعلق بها سيفا ودمنا نوبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون وإذا عنده عربي فقال إن هذا احترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطة قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثة walam yu'aqibuhu wa jalasa. Nah, di hadis ini banyak versinya. Tapi kita baca yang itu aja. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najd. Tatkala Rasulullah kembali, sudah pulang, kami pun pulang. Di suatu lembah yang banyak durinya, kami berpencar. Kemudian ada yang mengantuk. Rasulullah pun sama, turun berpencar, kemudian berteduh di bawah pohon. Nah, biasanya kalau orang berteduh di bawah pohon itu, mau tidur atau istirahat itu, ininya ditaruh, pedangnya ditaruh. Ditaruh di samping pohon, ada yang digantung. Nah, kebetulan ketika itu Rasulullah menggantung pedangnya
ada di pohon tersebut. Nah, ketika semua tertidur, tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Di dekat beliau ada seorang badui yang sudah mengacungkan pedang kepada Rasulullah. Diambilnya pedang Rasulullah, dihadapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang badui itu berkata, ketika sambil, siapa yang menghalangi antara aku dengan kamu? Siapa yang bisa nolongku sekarang? Ayo. Apa kata Rasulullah? Allah. 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 Tiga kali Rasulullah bilang itu. Walau ya'atibuhu wa jalasa. Apa yang terjadi? Dia tidak melakukan apa-apa. Dia malah. Dan versi yang lain. Ya. Versi yang lain ada hadisnya. Ya, ketika Rasulullah bilang Allah Allah, dia gemetar. Ya. Kemudian pedangnya jatuh. Kemudian Rasulullah ambil pedangnya, kemudian Rasulullah putuskan kepada dia, sekarang siapa yang bisa menolongmu? Laki-laki itu tidak bisa menjawab. Akhirnya masuk Islam. Banyak kisah-kisahnya. Tapi poinnya apa di sini? Poinnya adalah ketika kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa diduga pun terjadi. Sesuatu yang tidak masuk akal pun terjadi. Lanjut hadis ketujuh. An Abi Hurairah Barak bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, iza waita ila firasik faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wawajjahtu wajhi ilaik wawaddtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa raghbatan ilaik la malja wa la malja'a minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in muttu min lailatik muttu 'alal fitrah wa in asbahta asbahta 'alal khair. Ini doa sebelum tidur. Nah, dulu ketika saya di kuliah, ketika saya masih kuliah, saya baca doa tidur itu Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Maka ketika itu ada salah seorang senior, nah, dia udah senior di atas lah kira-kira, di atas saya. Maka ketika dia dengar saya baca, saya baru tuh baru semester satu. Jadi ketika dia saya baca doa itu, beliau ketawa. Dia bilang, kenapa ketawa Pak? Dia bilang, itu doa untuk anak SD. Nah, kalau kita, itu udah beda lagi doanya. Doa itu dibaca juga, tapi harus ditambahkan. Apa doanya? Ini doanya. Jadi kalau tidak mau sama dengan anak kita yang masih SD, apalin doa ini sebelum tidur. Ya. Jadi itu dibaca juga, ini dibaca juga. Jadi doanya tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim lagi. Artinya sekolah kita kan nambah-nambah. Kalau kita mau nambah, kalau kita semakin tua seharusnya semakin nambah doanya. Nah ini doanya. Dari Abu Umarah Barak bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, hai fulan, idza waita ila firasik, kalau kamu sudah mau berangkat tidur, ya, mau tidur, mau naik kasur, bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wawajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahmatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Sampai situ doa. Ya Allah, saya serahkan diriku kepada-Mu ya Allah. Wafatku amri ilaih, saya hadapkan wajah kehadiran-Mu. Wajah tuzahri ilaih, saya hadapkan punggung kepada-Mu. Rahbatan wa rahbatan, karena mengharap dan takut kepada-Mu. La malja wa la manja' ilaik, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada-Mu ya Allah. Amantu bi kitabika allazi anzalta, aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan. Wa nabiyyika allazi arsalta, dan nabi yang Engkau utus.
Wain asbata, ini Rasulullah yang ngomong ya. Ini Rasulullah yang ngomong. Artinya kalau kita baca dan kita meninggal malam itu fitrah kita. Meninggal dalam keadaan fitrah. Makanya baca. Kebanyakan dari kita tahu tapi enggak tahu baca. Malas enggak tahu. Ini Rasulullah yang baca, yang bersabda. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ya. Kata Rasulullah, fa innaka mutta min lati kunta ala fitrah. Kalau kamu meninggal pada malam itu, kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta subhanaka fa'in. Kalau kamu hidup pagi harinya, kamu insyaallah akan memperoleh kebaikan. Asbahta baik. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain ada juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Barra qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, "Idza ataita majjaka, kalau kamu mau tidur, sudah mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-salat." Berwudu, kamu berwudu seperti wudu mau salat, summa taj'ala siqqatil aiman, kemudian tidur, arahkan perut sebelah kanan, tidur di atas perut sebelah kanan, berarti menghadap ke kanan ya, menghadap ke kanan. Waqul zakaranahu, baca doa seperti doa di atas, summa qala wa ja'alna akhira matakul. Ya. Mudah-mudahan kata Rasulullah, mudah-mudahan itu merupakan terakhir yang kamu, hal terakhir yang kamu katakan. Nah, maka ini kalau kita mau tidur itu duduk, setelah duduk tidur menghadap sebelah kanan, baca doa ini. Diapalin, yuk kita apalin. Lanjut hadis yang ke-8. Nah, ada 3 hadis lagi. Selesai. Ana Abu Bakar Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini nama Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Said Ibn Taymi bin Barak bin Ka'ab bin Mu'ayy bin Ghalib al-Quraish bin Taymi radhiyallahu anhu. Ini nama Sayyidina Abu Bakar. Wa huwa abuhu wa ummu sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sahabah radhiyallahu anhu qala, nazartu ila aqrabil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamaini la basarana. Faqala, ma zadtuka ya Abu Bakar bi isnin Allah salisuhu. Ini peristiwa Sayyidina Abu Bakar pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Hira. Aku melihat, kata Sayyidina Abu, nazar ke ilah dan musyrikin. Aku melihat kakinya orang-orang musyrik itu ketika mengejar kami di gua Hira. Maka aku katakan kepada Rasulullah, kalau seandainya salah satu dari mereka itu melihat ke bawah, melihat ke kakinya, ya, lah besar, maka kami pasti kelihatan. Jadi kalau udah pernah pergi ke gua Hira, itu ketika masuk gua Hira benar. Kalau ada orang lewat di atas itu kelihatan di bawah para pengikut. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ma'zam buka ya Abu Bakar bisnis. Hai Abu Bakar, kamu kira kita ini dua orang? Walaupun kita dua orang, Allah salis, Allah yang ketiga. Jadi kita yakin, kita tawakal bahwa Allah selalu ada. Ini keyakinan ini yang harus kita tanamkan ke diri kita, ke keluarga kita, ke anak family. Bahwa segala urusan adalah harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, antum min mu'minin kum bi salama wa ismuhu wa ismuha bintu Abi Umayyah Uzaifah al-Makhzumiyah. Nama dari Kumi Salamah. Nama asli beliau Bintun
binti Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, bila dia berdoa keluar rumah. Kalau Rasul kata Ummi Salamah radhiyallahu anha, Nabi kalau keluar dari rumahnya belum baca qala bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adil au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au aj'ala au yuj'al alayhi. Kata Ummi Salamah radhiyallahu anha, Nabi kalau keluar rumah baca doa. Apa doanya? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla. Ya Allah, aku berlindung ya kepadamu an adilla dari sesuatu yang menyesatkan. Au udil, au udal atau disesatkan. Au azilla au uzal. Aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan. Au azlima au uzla atau menzalimi atau dizalimi. Au ajahala atau dibodohi. Au yujahal alih atau membodohi. Ini doa ini dihafal. Jangan bismillah tawakal ta'ala Allah. Jangan hanya itu aja. Itu untuk anak kita, apa-apa, pendek. Tapi kalau kita harusnya lebih panjang. Bismillah tawakal ta'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajahala au yujahal alih. Oke, yang paling ya. Kita juga pernah baca doa ini dalam kitab Al-Azhar. Hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita tanahai anhu syaitan. Nah, ini doa keluar rumah juga. Dari Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, maqala, barang siapa yang berkata yakni idza kharaja min baiti, kalau keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kalau ia baca doa itu sampai di situ saja, yuqalu, maka dikatakan baginya, hudita, kamu telah mendapatkan petunjuk, kufita, kamu sudah dijamin, walau kita, kamu sudah dipelihara mata nakai anugerah setan, dan kamu sudah dijauhkan dari setan. Jadi kalau keluar rumah paling minim Bismillahirrahmanirrahim. Mau lebih panjang tanpa Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala. Lanjut hadis yang ke-11 terakhir. Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawat ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ahaduhu bayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu fa saqata al muhtarif akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala fal'allaka yarfudu bih. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang bersaudara. Fakana ahaduhum mayatin Nabi. Kemudian salah satu keduanya sering hadir ke pengajian Nabi. Sering ngobrol datang kepada Nabi. Wal akhar yaqtarif. Yang satu lagi dia berusaha. Fasakal muqtarif akhahu lin Nabi. Maka satu ketika yang pengusaha ini, yang sering berusaha ini, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan saudaranya. Saudaraku itu kerjanya ngaji aja, sering datang ke Nabi aja, ikut pengajian aja. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Fala Allah kaya rukubi, barangkali kamu mendapatkan rezeki karena saudara." Poinnya di sini bisa jadi dalam hadis ini bisa jadi rezeki yang dititipkan
kita itu mendapatkan rezeki yang banyak karena istri kita, karena tetangga kita yang harus kita bagi, karena masjid kita yang harus kita bangun, karena banyak hal. Karena itu jangan kita berpikir bahwa rezeki kita itu untuk kita semua. Bisa jadi disebabkan oleh hal-hal yang lain. Ini yang harus kita pahami. Kita ya berusaha, tetapi bisa jadi rezeki yang kita dititipin ke kita itu disebabkan oleh orang lain. Disebabkan rezeki kita lagi dibangun, dapat kita 10 juta. Seharusnya kita dapat 3 juta karena Allah res, karena masjid lagi bangun nih, malah jadi dapat 10 juta. Artinya ada yang harus kita keluarkan untuk baik. Selesai masalah tawakal dan yakin. Kita balik lagi, masih ada waktu ya. Yakin itu adalah ruh. Kalau ruh tidak ada, maka jasad ini hanya seperti pohon pisang yang dia akan membusuk. Maka yakin itu yang harus dibangun dalam keimanan kita. Sehingga tingkatan-tingkatan keyakinan itu muncul. Untuk kita orang awam pertama ini mungkin hanya pada tingkatan ilmu yakin. Kita yakin kepada Allah karena kita terus belajar, karena kita terus mendapatkan pengetahuan dari orang lain. Sampai kita nanti naik ke ainul yakin, kita benar-benar melihat Allah ada. Mungkinkah kita melihat Allah? Mungkin. Sampai nanti ke hakul yakin, ini yang susah benar untuk dibawa. Maka karena itu sebenarnya ada sekolahnya. Ada makanya dalam agama kita ini ada 3 poin dari din itu, dari agama itu kan ada 3, sebagaimana yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum min billah, kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan malaikat dan kitab dan yaumil akhir dan kadar baik dan buruk, iman. Itu masalah tauhid. Pokok pertama agama itu adalah masalah keimanan, masalah ketauhidan. Pokok kedua Islam. Mawal iman. Yang kedua mawal Islam, ibadah. Ibadahnya. Apa itu? Ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Pokok ketiganya adalah ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan ini yang muncul hasilnya dari keyakinan tadi. Kamu melihat Allah karena kata rohmu. Seolah-olah kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat bahwa Allah itu ada. Fa'innahu kata rohmu, jika kamu tidak melihat Allah, fa'innahu ya rohmu. Maka Allah melihat kamu. Nah, kalau iman itu pelajarannya adalah tauhid, kalau Islam itu pelajarannya adalah fikih, maka ihsan itu pelajarannya adalah tasawuf. Tasawuf itu sama seperti sekolah. Bagaimana kita menumbuhkan keyakinan bahwa kita membawa, bagaimana kita memunculkan bahwa kita melihat Allah. Maka harus ada sekolahnya, step by stepnya, sedikit demi sedikit. Nah, karena itu kita harus terus belajar. Dan belajar tidak hanya belajar, tapi diamalkan. Poinnya nanti mungkin kita mulailah dibikin dengan amalan-amalan hati, zikir-zikir yang harus kita mulailah untuk mendekatkan diri. Karena kalau zaman sekarang ini, kalau keyakinan dan tawakal tidak kita bangun, maka susah, nggak akan dapat. Karena ya kalau kita cari di dunia ini apa aja, apa yang kita cari? Maka
karena itu harus kita bangun keyakinan dan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Bapak yang hadir pada kesempatan subuh ini. Sebelum ditutup, tadi ada permintaan, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk salah satu kaum muslimin, ya, sahabat kita, istri beliau, Ustadz Atta, istri beliau sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan kembali, dan bisa berkumpul bersama keluarganya kembali. Ala hadithi ya wa la kuliyatin wa la kuliyatin salih wa ila hadithin Mustafa isfi hayya rabbi syirin fatiha a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau bertanya satu dua silakan, kalau tidak mempelajari sesuatu itu memang gak boleh setengah-setengah. Artinya ada ilmunya. Karena itu amalan itu yang paling utama itu adalah sanadnya. Sanadnya. Jadi ada sumbernya. Ada sumbernya. Apakah kita boleh membuat amalan tersendiri? Silakan saja. Kalau kita merasa bahwa kita mampu di situ. Tapi jika kita tidak mampu, maka kita cukupkan amalan dengan amalan-amalan yang sudah ada sanadnya. Amalan-amalan yang jadi dalam dunia tasawuf itu, ya Pak. Dulu ada ulama-ulama yang sudah sampai pada tingkatan yang luar biasa. Mereka mempelajarinya itu tidak hanya sebentar. Makanya di dalam dunia tasawuf itu ada tingkatan syariah, tarekat, hakikat, ma'rifat. Empat tingkatan ini itu mesti dilalui. Nah, sebagian orang dia tidak melalui itu, sehingga amalannya itu tidak ada ruginya. Ketika orang sudah melalui ini, dia sudah sampai pada tahap ma'rifat, maka orang lain ingin mengikuti dia. Ditanyalah, apa amalan yang sudah kamu lakukan? Dia bilang, amalan saya ini. Bagi orang-orang yang ingin sampai ke situ, mencoba memakai amalannya. Ulama itu pakai. Maka, karena itu, kita di awal ini, oke, silakan bersyariat. Syariat yang sudah jelas sholat, puasa, yang sudah jelas-jelas saja dulu. Sholat duha, sholat tahajud di dekat, sholat lima waktu fardu di masjid, zikir-zikir yang sudah jelas. Nah, jika kita sudah sempurna di situ, naik kita ke level berikutnya. Silakan bertarikat. Saya anjurkan, silakan bertarikat, bertasawuf. Tasawuf itu lebih kepada pembersihan hati. Karena setiap penyakit hati itu ada obatnya.
Setiap penyakit hati itu ada obatnya. Dan bagaimana kita tahu penyakit kita? Datang ke ahlinya. Datang ke dokter yang ahli. Siapa itu? Ulama, para wali Allah. Datang, tanya ke mereka, saya ini kira-kira sakitnya apa? Lalu tanya obatnya apa? Kalau di Indonesia mungkin saya sarankan mungkin Habib Lutfi. Nanya ke Habib Lutfi, Bib, saya ini begini, begini, begini. Saya sering sakit hati, saya sering ini. Kira-kira amalan apa yang saya lakukan? Maka kemudian beliau akan melihat sebagai seorang dokter yang ahli, beliau akan melihat resep-resep dari ulama-ulama dahulu. Kalau penyakitnya ini obatin, kalau penyakitnya ini obatin, maka kita akan diberikan zikir khusus. Kamu baca ini 100 kali, kamu baca ini 1000 kali, kamu baca ini sekian kali. Karena kamu baru datang nih, kamu taubat dulu, baca istighfar 70.000 kali. Nanti kalau udah selesai, datang lagi ke sini, kasih lagi obat yang lain. Kalau penyakit kita agak kronis, kan gitu ya. Jadi begitu cara tingkatan ingin amal, nggak bisa sembarangan. Jadi makanya amalan yang dipakai oleh orang lain belum tentu bisa dipakai oleh kita, kecuali itu amalan-amalan yang sudah utama, yang ada hadisnya, yang ada itu silakan yang makan. Kalau istighfar 100 kali dalam sehari, Rasulullah bilang ya, wallahi anna saya istighfiru Rabbi dengan kamar raya. Aku beristighfar, minta ampun kepada Allah minimal 100 hari dan nah, itu silakan. Tapi kalau amalan-amalan yang lain, usahakan diambil dari guru dan bersarat. Karena ada sebagian, ini pengalaman aja cerita. Saya punya teman, angkatan saya yang sama waktu sekolah. Dia pernah jadi bos di tanah Pak, pernah. Istilahnya punya toko sampai 3 di tanah. Tapi karena saya nggak tahu, tiba-tiba sekitar ya 4-5 tahun yang lalu, karena mengamalkan zikir-zikir yang tidak jelas, sampai sekarang tidak ini nggak pernah berlakon dari 4 tahun nggak berlakon. Ya ini sebenarnya bukan zikir yang salah, tetapi cara dan cara mendapatkannya. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kita jangan makanya amalan itu apakah kita, jadi jangan, maksud saya itu jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, kecuali kita sudah dapat dasarnya ataupun diajarkan oleh ulama ini baca ini sekian kali, nggak apa-apa. Kalau sudah dapat begitu itu nggak apa-apa, tapi jangan dibuat-buat sendiri. Kalau dibuat-buat sendiri lebih biasanya agak bahaya. Dulu saya pernah belajar juga, umpamanya zikir ada zikir umpamanya ya kafi baca terus ya kafi. Nah pernah kemasukan tin orangnya, karena dia baca aja nggak ngerti nggak paham. Ternyata yang masuk itu ya kafi. Ada seorang jin namanya ya kafi. Karena dia merasa dipanggil terus masuk ke dalam. Jadi memang sesuatu itu harus ada ilmunya, ada landasannya. Kalau mengamalkannya enggak apa-apa, silakan diamalkan, tapi memang harus ada dasar. Jadi ada tingkatan-tingkatannya itu. Dan itu harus dipelajari, tidak bisa serta-merta. Makanya saya pengen nanti di masjid ini ada pengajian tasawuf, pengajian tentang pembersihan hati. Kalau bisa dari guru-guru yang berkualitas, yang ada sanadnya dan ada urut-urutan. Dan itu bisa lebih membuat ruh kita. Jadi tidak hanya kalau kita bicara tentang syariat itu yang kelihatan. Tapi kalau kita bicara tentang tasawuf, tentang hakikat, itu sesuatu yang tidak terlihat. Dia tidak terlihat, tapi bisa dirasa.
bagaimana nikmatnya baca istighfar 50.000 kali? Ah, itu nikmatnya itu tak bisa diungkapkan, tak bisa dirasakan. Tapi harus besar. Dan pengajiannya itu biasanya agak dibilang tertutup sih tidak, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu. Karena kalau seandainya semua orang bisa masuk situ, itu nanti justru bisa membahayakan juga. Orang yang tidak mengerti sholat, tidak mengerti wudhu, tidak mengerti hal-hal yang sepele untuk urusan syariah, tiba-tiba masuk ke sana, mereka justru nanti menganggap kadang buat apa lagi misalnya, itu sudah susah. Baik, itu saja. Itu ya Pak. Jadi kalau ingin mengamalkan ini, nggak apa-apa. Kalau zikir-zikir yang sudah seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil itu boleh dibaca kapan saja. Silakan. Berapa banyak pun silakan, enggak apa-apa. Tapi untuk mendapatkan oh kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini, nah itu ada ilmunya, ada resepnya. Nah, resepnya itu harus dari orang-orang yang sudah pernah belajar. Jadi enggak bisa saya ini. Karena saya enggak ini. Baik, terima kasih. Masih ada. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita pagi ini diberkahi oleh Allah dan apa yang kita dapat bisa kita amalkan. Apa pesan saya? Ya. Tadi kita bicara tentang tawakal, yakin dan tawakal. Sering-sering ucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebanyak mungkin. Lalu tadi kita juga bahas doa sebelum tidur, doa keluar rumah itu jangan hanya sebatas diketahui saja, tapi tidak diamalkan. Percuma kita belajar kalau tidak diamalkan. Ingat, yang dinilai adalah amal kita, bukan ilmu kita. Kita itu dapat pahala kalau kita mengamalkan. Kalau tidak diamalkan, justru ilmu itu nanti akan menuntun kita. Makanya dulu saya punya seorang guru, ada seorang guru, dia nggak mau lagi belajar, tapi ini salah. Ketika saya tanya, kenapa Ustadz nggak mau belajar lagi? Dijawabnya begini, saya mengamalkan ilmu yang ini aja belum mampu. Tapi itu salah. Kita terus belajar, terus mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini Allah berkahi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah atas kesalahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.